Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Luar biasa, harus berbalik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin pelatih itu kali ini? Ya Allah, dengan kabulkan, mudahkan pada yang cuci tangan aja untuk bisa platinum tahun ini ya Allah. Yang paling tinggi, paling kuat ya Allah. Yang paling tinggi, paling besar bonusnya ya Allah. Yang paling tinggi, paling cepat tercapai ya Allah. Tukang kota dan semua. Oh, dan sekalian ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kenapa saya tidak segera jadi LED? Yang sudah LED, kenapa Ustaz saya tidak segera menjadi LCD? Yang sudah LCD banyak kamu saat dan kita sekarang menjadi pelatih. Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah. Salah satu sebab Allah berikan kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna bisarra wa dharra, yaitu memberi dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Saya ingat sekali pada saat Dr. Mawardi ceramah pada saat tausiah menjelang iftar jama'i di kantor kita. Beliau mengatakan, tahu nggak kenapa bonus kita tidak naik-naik atau kenapa omset kita turun sehingga menyebabkan bonus kita turun? Karena kita kurang sedekah. Alladzi yunfiquna bisarra wa dharra, yaitu orang yang selalu memberi dan memberi. Tahun 2000, tahun 98 saya berbisnis buat konveksi oleh tadi. Saya berada dengan seorang presiden direktur PT Pira Austin. Beliau mengatakan, Gus, berbisnis itu take and give. Take and give. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu beri? Oh, saya tahu. Lalu saya kerutikan, bangkrut. Tahun 2006 saya belajar dengan seorang guru. Beliau mengatakan, Pak Bagus, bisnis itu give and take. Berikan, maka Anda akan mendapatkan. Berikan, maka Anda akan mendapatkan. Give and take dibalik. Begitu tahun 2012 saya menemukan suatu metode yang sangat luar biasa untuk mendapatkan rezeki dari apa yang tidak terduga-duga. Jadi Pak Dianto mengatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Give and give, memberi dan memberi. Lalu ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kalau seandainya kita punya, kita beri wajar. Tapi kalau kita tidak punya sesuatu, apa yang kita berikan? Kan kalau kita punya, kita beri. Kalau kita tidak punya, kita minta. Ini harus disalah. Kalau ada yang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, maka selalu.